Ini setengah 6 pagi, kita cari sarapan dulu bersama Mas Andre. Mulai melakukan perjalanan. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai. Ini tempat parkir. Kita parkir sebelah sini. Wah, ketutupan ya Beb parkiran. Halo kawan-kawanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Pemancing 46. Kali ini saya berada di Dusun Babakan guys, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan mancing lagi ditemanin sama Mas Andri. Nah, kita akan mancing ke tengah Sungai Progo. Jadi kita mancingnya di pulau tengah-tengah Sungai Progo, tapi kecil pak itunya guys, apa pulaunya sekitaran 5 meter persegi lah. Kita ini di sini masih menunggu tekongnya guys, tekong perahu ini tempat di tempat itu apa sedot pasir guys. Ini kita pakai perahu yang kecil ini, yang kemarin, yang ini. Mudah-mudahan ada rezekinya di hari ini dan ikannya mau nol nil. Oke guys, dilanjut sambil nunggu tekong kita ngopi-ngopi dulu ini. Ayo Beb, dengan siap Beb. Muncal ke sewek gue nih, cual. Nah. Wah, kok ngeri. Bismillah. Lang lo Beb. Nyender kuat oh ya nih. Semangat lo Beb. Ojo ngisin-ngisin di reto iwa. Tenang, tenang. Kemana, kemana rencana jenengan lu lo Pak? Kemana lu ngarep pulonannya lu naik tanggawe? Pulonan Niko? Niko pun dados pulon apa? Karena saat kan ini pulon yang tengah. Per pemikiran ini rung ke depan. Oh iya. Nah, betul. Tetap ada waktunya habis. Eh, masa lebokke kene wae ra apa. Nek waktune habis kan iso digo wisatane kan terus nek wisata. Ya minimal ki dusun ki dadi rame ngono lho, ngono wisata. Oke guys, kita mulai berlayar. Waktu menunjukkan jam 6.07 ini ya. Setengah 7 kita masih ditekongi dengan Mas Har.
yang mau mancing silakan. Ini masih ditekongi dengan pasar guys. Ini kita orang dua saja sama Mas Andri. Jadi untuk antar jemput kita memancing di pulau itu 10.000 ya guys ya. Ongkos 20.000. Tapi antar jemput, tapi kalau mau sewa perahu itu beda harga ya guys ya, nanti di calling langsung sama pasar. Jadi ini sebenarnya prospek guys, mau wisata susur sungai Pogo bisa diantar sama pasar, orang banyak juga boleh lah belanja itu. Terus kalau mau mancing casting atau mangaran itu, jadi kalau di sini bilang itu mangaran, jadi mau mancing predator, ikan predator guys. Di sini masih prospek, besok sana ada jembatan baru lebih prospek lagi, nanti bisa hubungi pasar yang punya yang kelola perahu sini sama pengelola wisata sungai. Itu proyek jembatannya guys, proyek jembatan Serandaan 2. Jadi ini rencana JLS ini guys, jembatan terpanjang di Jogja ini guys. Nah itu baru proses, pokoknya sepanjang selebar itu Sungai Progo. Kita sudah hampir sampai ya guys ya. Jadi silakan yang mau mencoba mancing mangaran, predatoran atau mancing belana bisa hubungi Masar yang ngelola perahu di Sungai Progo yang dari Babakan, tapi ya guys ya, dari arah dari selatan sungai, dari timur Sungai Progo. Nah ini pulaunya, yang ini satu, ini buat mangaran prospek ini guys ya, dua. Tapi yang ini kecil, jadi nggak bisa seharian. Kalau yang itu agak besar, nah ini agak besar yang ini. Nah kita mencoba lagi di pulau yang ini lagi guys. Ini kita mancingnya kan mancing belana, jadi kita mencoba lagi. Mencoba mancing belana lagi di daerah sini guys. Ini spotnya lumayan prospek. Sebenarnya kalau nggak terlalu dekat sama proyek itu pakai yang itu guys. Tapi kalau mancing belana itu kalau terlalu dekat sama proyek nanti ikannya agak kurang duit, kurang bel. Nah, alhamdulillah guys, kita mulai sampai. Nah ini proyeknya guys tuh. Oh, proyek jembatannya sudah mulai berjalan. Spotnya lumayan. Neng kono kae po bebingi. Alhamdulillah guys, sudah mulai naik sampai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah barokah, selamat banyak rezekinya. Amin ya Allah robbal alamin. Ini ikannya katanya agak kurang. Alhamdulillah. Nganggo urang uripe telat.
Oh, golek babon enggak ya? Ah, sing penting ngerti saya ilmu nih. Nah, ini kita ditinggal lagi sama Masar, guys. Kita ditinggal sini, nanti dipetuk lagi sore. Ya, tergantung sih mau kita mau mancingnya sampai kapan. Jadi tinggal calling Masar mau pulangnya jam berapa. Weh, ya malahan ditantang sama Masar. Ini pulaunya yang satu lagi ini, guys. Jadi kita nggak takut kekurangan spot. Spotnya banyak, guys. Itu lagi yang sana ada lagi itu, tapi agak cendek itu, guys. Agak pendek pulaunya. Jadi kalau umpamanya pasangnya besar itu kayaknya kecelup. Nah, ini Masar mau mancing mangar predatoran, guys. Kita lihat infonya nanti. Wes jeblok, guys. Enak toh, Beb, gua situ turu barang. Ini aku bekas teman-teman kemarin. Besok apa nanti kalau udah kering kita bakar aja, guys. Tuh. Oh, spotnya prospek banyak. Well, pokoknya, guys, ini airnya tebel. Oke, guys, dilanjut prepare. Bismillah prepare. Tapi umpannya lali ya, Beba. Ini wis pasang gede ya mene iwae wis selak munggah, Beb. Kurang meruput ya. Kurang meruput. Nek umpama kowe lho, nek umpama pas pasangnya gede lho. Nek pasangnya gede jam 8 puncake. Kayak kudune kudu gasih. Nyegati. Paling ora start jam 6 ya. Heeh. Ayo wis uncal ngono lho. Ses nyegati. Iki nek bengi-bengi ra mangan ta, Beb?
Ora mangan, bengi-bengi tetep wis ra mangan. Petenge ora mangan. Ning neneng daerah Terisi Cerak Muara tetep mangan, Beb. Jam 3 ngono wis gelem mangan. Ya, kumpul nene, sing kene ora gelem. Ora tau ngunang ya. Ngendi? Kene. Jane ana sing ngawali tetep gelem. Nek ora ana ora ana sing ngawali, Beb. Ora tau krungu lah nak ngunang nang kene lho. Sing iso digunakne nek mikur nang gelagak. Sampeyan gelagak toh. Nih kita umpan masih sama guys dari Gegetuk dan mata pancing 5. Punyanya Mas Andri sama guys. Satu guru. Oke, dilanjut. Kok sing dipangan mek kurang joran lho Beb ning kono ki biasane. Tapi nek wingi nggone doyok lho. Asik, maksudnya sing dipangan ki mek sing rong joran ya sing sisi wetan tengah sok tok. Ayo pasti main kambing kau duit. Ini ora apa-apa, ono banyu nek kandel ngono kok. Dulu naik apa nang sana
Sampah. Oh, gondol kok beb, gondol kuwi. Sampah kena kabeh, beb, sampah. Oh, kena iki lho, cek iki lho, iki. Sampah iki, beb. Apa? Burung-burung wis ngesrik loro lho iki. Alhamdulillah ngelarisi, Beb. Ngelarisi. Wah.
Ngruwu, Beb. Ngruwu. Ya, Beb. Ya Beb. Mas Andri guys, sama guys, kecil. Kecil dulu aja, nanti kalau ikannya sudah apa, airnya sudah pasang, kamu ganti yang besar. Oke guys, yang penting strike point. Mantap. Ah, kena nek web wis. Set. Udang tenan. Wah, Pak Andre spesialis undang ini, guys. Oh. Belana. Oh, ternyata belana, guys. Tuh, bukan udang. Diapusi, diapusi. Kecil, Beb. Yang penting ikan target. Nih, kita lihat hasilnya, guys. Hasil sementara guys tuh baru dapat dua guys. Oh, sama udang satu. Udangnya sudah mati guys, tangkapnya jebol guys. Mati wo Beb? Mati, tangkapnya jebol. Nggak apa-apa, cilik kok ganti ini sing gede.
ya Beb? Gimana enak banget ngirit Mbak dulu ya bisa lagi double web. Double ya, double. Toro urut toh. Angkat ini. Salah spot. Mantap Beb. Ayo kita ngene Mas Andri main guys. Wes. Wes, ndak selak uco meneh. Wah, ndak di sebelah. Sengaceng ngono kok. Ono kena kuwi. Ah, telat lek ngukel. Telat lek ngukel berarti. Alon-alon wae Beb, ora kuwi engko mesti ucul kok. Jules. Ucul pancing iki. Babon nih guys. Wis 14. Masih 2 poin. Nih guys, yang ini guys nih.